Halo kawan-kawan, apa kabar? Jumpa lagi dengan Geger Mulia di channel. Saat ini kami berada di Papua New Guinea, tepatnya di Madang International Hotel and Resort. Ini kita lihat dari hotelnya, ada kolam renang sana. Dari atas hotelnya. Hotelnya memang nggak semewah-mewah hangat, nggak semewah-mewah amat gitu. Hotel masih dari kayu, maklum daerah sana semen mahal. Inilah suasana di Papua New Guinea di siang hari dalam suasana pandemi, sepi. Nah, kolam renang yang kita bisa nyebur di situ. Kawan-kawan tuh banyak kok yang nyebur, kayak agak sore sedikit gitu, tidur sana. Mandi sepuasnya, nggak bayar lagi. Maklum deh kolam renang, hotelnya udah bayar. Ah, ini jendelanya. Kayak di tahanan kejaksaan, jadi rumah tahanan ya. Kasih kawat ya, dimaklumi aja lah karena keamanan mungkin belum begitu bagus ini. Tapi kamarnya boleh juga, kamarnya bagus, cukuplah untuk ini, untuk tidur. Boleh juga kan kamarnya, dua bed tempat tidur. Satu-satu kasih jarak gitu. Jadi tidurnya sendiri-sendiri. Digandeng nggak bisa digandeng. TV gitu. Madang International Hotel and Resort. Resortnya kayak gini modelnya. Ini semua dari kayu nih. Bawah-bawahnya kan. Gak ada tegel nih. Semua dari kayu. Semua kayu semua. Tapi mungkin mungkin bukan kayu jati ya. Nah, kalau tempat tidur baru kayak keramik. Tapi kok tempat tidur, tempat kamar mandi baru keramik. Mungkin kalau pakai kayu takut basah nggak kering-keringan. Nah, kalau di sini udah semuanya kayu. Nah, ini tempat makan kita. Kita makan di sini. Orang makan pada hari sore, minumnya air nih kawan kita, kawan kita dari Papua New Guinea. Ya, keluarnya jalan-jalan sepi. Nah, ini habis makan enak, kenyang. Makan. Ah, ini kawan kita dua orang nih. Petugas imigrasi nih, immigration official. Hai, madam. Hai, miss. How are you? Dah. Ayo kenyang already. After makan dan kenyang. Oh, ini makan terus nih. Maklum orang kita nih kuat makan. Kalau kenakan. Cantik-cantik kan? Ini spesial ofisialnya, pemilik akun. Makan. Akun owner ngajak makan. Kamu makan. Don't worry. Everything can pay. Semua kantor yang bayar, jangan khawatir. Habisin aja semua gitu. Kantor bayar. Jangan malu-malu. Sikat habis. Jangan malu-malu. Ada cewek pun jangan malu tuh. Makanan semua asli ya, asli. Itu pegawai itu apa-apa. Ada itu biasa makan. Kalau kita mau merayu juga bisa tuh, barangkali ya. Asli. Duit halal. Nah, itu dia. Pesan halal. Nah,
lainnya udah pada pulang nih. Yang lain makan langsung pergi. Kita makan sambil ngobrol-ngobrol gitu. Terus makan ngobrol, kebiasaan orang Indonesia seperti itu. Milik akun. Berapa menit? Ya, kita. 1 menit lewat. Empat terus lagi bisa, empat aja. Oke kawan, Pak Ani di kantor, di luar kantor nih, pas lagi tugas. Jangan lupa subscribe ya, loncengnya bunyi.